pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah adalah masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan, dan halaqah keilmuan. Hal ini karena para penguasa kala itu telah memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan, dan juga banyaknya para ulama yang berlomba-lomba dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan. Pada masa itulah muncul seorang ulama besar yang namanya harum hingga saat ini, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar madzhab Syafi'i yang digelari pemimpin para qadhi, Syekhul Islam, Hafidz Al-Mutlaq, Syihabuddin, dan Amirul Mukminin fil Hadis, serta memiliki karya yang sangat monumental dalam bidang hadis, yaitu Kitab Bulughul Maram yang sampai saat ini masih menjadi salah satu kitab rujukan yang paling penting dalam studi bidang hadis. Berikut adalah biografi singkat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil dekat Masjid Al-Jadid Mesir. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri dengan nama panggilan atau berkunyah Abu Al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Hasan Ali dan terkenal hingga saat ini dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Guru beliau, Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, memberinya nama At-Taufik dan Sang Pemberi Tahqiq. Ayahnya adalah seorang ulama yang cerdas, terhormat dan disegani, yang ahli dalam bidang fikih, bahasa Arab, qiraah dan sastra. Ibnu Hajar Al-Asqalani tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu. Ibunya meninggal dunia ketika beliau masih usia balita. Kemudian beliau hidup bersama ayahnya dengan penuh kasih sayang dan perlindungan yang sangat ketat. Kemudian ketika berumur 4 tahun, ayah beliau meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 777 Hijriah setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis serta tinggal di tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharabi, kakak tertua Ibnu Hajar. Di bawah asuhan sang kakak, Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga iffah atau menjaga diri dari dosa, sangat berhati-hati dan mandiri. Kakaknya memberikan perhatian yang sangat luar biasa dalam merawat dan memperhatikan pendidikan beliau. Ketika memasuki usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk Al-Maktab untuk menghafal Al-Quran. Di sana, beliau diajar oleh Samsuddin bin Al-Alaf dan Samsuddin Al-Atrusi. Setelah beberapa saat, beliau kemudian diajar oleh seorang yang ahli fikih, yaitu Sadruddin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrajak As-Safti Al-Mukri, sampai beliau berhasil menghafalkan Al-Quran ketika berumur 9 tahun. Ketika sang pengasuh, yaitu kakaknya, berhaji pada tahun 784 Hijriah, Ibnu Hajar ikut menyertainya. Waktu itu, Ibnu Hajar berumur 12 tahun. Dan beliau pernah ditunjuk sebagai imam sholat taraweh di Masjidil Haram karena bagusnya bacaan Al-Quran beliau. Pada saat di Makkah, beliau juga mendapat kesempatan belajar dan menekuni kitab Al-Umdah kepada Al-Jamal Al-Zahirah. Kemudian, pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kakaknya Al-Kharabi kembali ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hingga nantinya, beliau hafal beberapa kitab-kitab induk, seperti kitab Al-Umdah Al-Hakam, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah Fi Ulum Al-Hadis, karya guru beliau, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hawi As-Sogi, karya Al-Qaswinir, Mukhtasar Ibnu Al-Hajib Fil Usul, Mulhatu Al-Irob, serta kitab-kitab lainnya. Setelah kembali ke Mesir, beliau belajar kepada Al-Sadr Al-Absidi di Kairo. Hingga sang kakak yang merawatnya wafat, yang kemudian sempat mengendorkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Namun, beliau tidak mau larut dalam kesedihan. Beliau kembali semangat dalam belajarnya dengan belajar berbagai bidang keilmuan seperti fikih, bahasa Arab, ilmu hitung,
dan membaca sebagian besar dari kitab Al-Hawi pada gurunya Al-Alamah Asam bin Al-Qotan yang juga menjadi pengasuh beliau sepeninggal kakaknya. Di samping itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga belajar kepada ulama-ulama lainnya, yakni kepada Syekh An-Nur Al-Adami. Kepadanya, beliau belajar fikih dan bahasa Arab, dan kepada Syekh Al-Anbasi belajar ilmu fikih. Kemudian, selama beberapa saat, kepada Al-Bulquni dengan menghadiri beberapa kali kuliahnya tentang fikih dan membaca sebagian besar kitab Ar-Raudhah di hadapannya dengan catatan pinggir yang beliau tulis. Selain itu, beliau juga belajar secara khusus kepada Ibnu Al-Mulaqan dan membaca sebagian besar syarah yang ditulis atas kitab Al-Minhaj. Kemudian, beliau belajar kepada Syekh Iyuddin bin Jama'ah dalam berbagai cabang ilmu dalam waktu yang cukup panjang, yaitu sejak tahun 790 Hijriah sampai Syekh Iyuddin wafat pada tahun 819 Hijriah, yang kemudian beliau memberi komentar terhadap sebagian kitab syarah Syekh Iyuddin atas kitab Al-Jami' Al-Jamawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sering menghadiri sejumlah perkuliahan yang disampaikan oleh sejumlah ulama pada masanya. Di antara beberapa cabang keilmuan yang Ibnu Hajar Al-Asqalani pelajari, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rasa cinta terhadap ilmu hadis kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani sehingga beliau sangat menekuni dan memperhatikan dalam berbagai aspek hadis. Beliau belajar hadis untuk pertama kalinya pada tahun 793 Hijriah. Akan tetapi, beliau baru mempelajarinya dengan penuh keseriusan dan kesungguhan pada tahun 796 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa mempelajari hadis dapat menghilangkan hijab atau penghalang, membukakan pintu, memacu semangat yang tinggi untuk berhasil, dan mendatangkan hidayah kepada jalan yang lurus. Sehingga, dengan ketekunan dan keseriusannya dalam mempelajari hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani bertemu dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih dan orang yang paling tahu tentang madhab Syafi'i. Di samping itu, Al-Hafiz Al-Iraqi adalah seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibnu Hajar belajar kepada sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun inilah, Ibnu Hajar selalu menyertai gurunya dimanapun Al-Hafiz Al-Iraqi berada, baik ketika melakukan perjalanan ke Syam ataupun ke daerah-daerah lainnya. Di tangan Syekh Al-Iraqi inilah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin oleh Al-Hafiz Al-Iraqi untuk mengajarkan hadis. Dan sang guru pun memberikan gelar kepada Ibnu Hajar dengan Al-Hafiz. Setelah sang guru meninggal, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar kepada Syekh Nuruddin Al-Haisami, Imam Muhyiddin Muhammad bin Yahya bin Wahdawai, dan para ulama lainnya selama Ibnu Hajar melakukan rihlah tholabil ilmi ke negeri Syam, Hijaz, dan Yaman sampai beliau matang dalam berbagai keilmuan yang dipelajarinya. Sehingga banyak dari guru-gurunya memberikan izin kepada beliau untuk mengeluarkan fatwa, mengajar, dan menyebarluaskan keilmuan khususnya hadis dengan menelaah, membacakan, dan menulis kitab. Setelah menguasai berbagai bidang keilmuan khususnya hadis, beliau mengajar di berbagai madrasah. Di antaranya, mengajar tafsir di Madrasah Al-Husainiyah dan Madrasah Al-Mansuriyah, serta mengajar hadis di Madrasah Al-Babrisiyah, Madrasah Al-Zainiyah, dan Madrasah As-Saikuniyah. Kemudian, selain mengajar di madrasah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga membuka majelis-majelis halaqah keilmuan di berbagai tempat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sangat menghargai jasa para guru-gurunya. Salah satunya dengan cara menyebut nama-nama beliau dalam kitab karya ilmiahnya, yaitu dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mu'asis Al-Mu'jam Al-Mufaris. Guru-guru beliau sangatlah banyak, ada yang mengatakan lebih dari 640-an orang. Imam Asy-Syakhawi membagi guru beliau menjadi tiga klasifikasi. Pertama, guru yang beliau dengar hadis darinya walaupun hanya satu hadis. Kedua, guru yang memberikan ijazah kepada beliau. Ketiga, guru yang beliau ambil ilmunya secara mudzakarah atau mendengar darinya khutbah atau karya ilmiahnya. Di antara para guru Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat berpengaruh besar dalam perkembangan keilmuan beliau adalah dalam bidang ilmu qiraat dan Al-Qur'an, Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Mu'min bin Ulwan At-Tanuhi Al-Ba'li Al-Dimashiki yang dikenal dengan sebutan Burhanuddin As-Sami.
Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar dan membaca langsung kepada beliau kitab suci Al-Quran, kitab Asyatibiyah, Sahih Al-Bukhari, dan sebagian musnad dan juz Al-Hadis. Syekh Burhanuddin ini memberikan izin kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk memberikan fatwa dan pengajaran pada tahun 796 Hijriah. Dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abu Hafiz Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Nusair bin Saleh Al-Kinani Al-Asqalani Al-Bulquni Al-Misri, yaitu seorang ulama besar yang bergelar Mujtahid dan Al-Hafiz. Kepada Syekh Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah Al-Ansari Al-Andalusi Al-Misri, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Mulakin, beliau adalah orang yang terbanyak karya ilmiahnya di zaman tersebut. Dan kepada Syekh Burhanuddin Abu Muhammad Ibrahim bin Musa bin Ayub Ibnu Abnasi. Dalam bidang ilmu usul fikih, Syekh Iyuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah Al-Kinani Al-Hamwi Al-Misri, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Jama'ah, yaitu seorang ulama yang faqih, usuli, muhadis, ahli kalam, sastrawan, dan ahli nahwu. Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar kepada beliau dari tahun 790 Hijriah sampai 819 Hijriah. Dalam bidang ilmu sastra Arab, Syekh Majduddin Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Asy-Syairazi Al-Fairuzabadi, yaitu seorang ulama pakar sastra Arab yang paling terkenal di masa itu. Dan kepada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Abdul Razak Al-Ghumari. Dalam bidang ilmu hadis, Al-Hafiz Al-Iraqi, seorang ulama madhab Syafi'i yang selain ahli dalam bidang hadis, juga ahli dalam bidang fikih, tafsir, dan bahasa Arab. Dari beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapat ijazah ilmu hadis dan mengajarkannya. Serta kepada Syekh Nuruddin Abu Hasan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar bin Umar bin Saleh Al-Haisani. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang ahli dalam bidang keilmuannya masing-masing. Kedudukan dan ilmu beliau sangatlah luas dan tentunya menjadi perhatian para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Mereka berlomba-lomba mengarungi lautan dan daratan untuk dapat mengambil ilmu dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itu, tercatat lebih dari 500 murid beliau telah menjadi ulama besar, sebagaimana yang disampaikan oleh murid beliau Imam As-Sakhawi. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Syekh Ibrahim bin Ali bin Asy-Syeikh bin Burhanuddin bin Zahirah Al-Maki As-Safi'i, Syekh Ahmad bin Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah Al-Karmani Al-Hanafi, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Ansari Al-Khosroji, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari, Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Utsman As-Sakhawi As-Safi'i, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Fahad Al-Hashimi Al-Alawi Al-Maki, Burhanuddin Al-Baqai, Ibnu Al-Haidari, At-Tafiq bin Fahad Al-Maki, Al-Kamal bin Hamam Al-Hanafi, Qasim bin Qutlubugo, Ibnu Khusni, Abul Fadl bin Ashihnah, Al-Muhib Al-Bakri, Ibnu Asy-Syairofi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya melalui lisan, amalan, dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan dan keanekaragaman bidang keilmuan untuk umat ini. Murid beliau, Imam As-Sakhawi dalam kitab Jawahid wa Durar menjelaskan bahwa karya tulis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mencapai lebih dari 270 karya yang membahas mengenai hadis, sejarah, tafsir, fikih syafi'i, serta puisi. Salah satu kitab karyanya yang terkenal adalah Kitab Fathul Bari, yang artinya Kemenangan Sang Pencipta. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan kitab Sahih Bukhari yang diakui paling detail. Kemudian juga Kitab Bulughul Maram, yang artinya mencapai keinginan, yaitu mencapai keinginan melalui dalil-dalil hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kitab ini merupakan kitab hadis tematik
yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih, mulai dari pembahasan toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, hingga masalah adab dan akhlak. Selain dua kitab tersebut, sebagian kitab yang terkenal lainnya adalah Kitab Tahdhibut Tahdhib, Kitab Takribut Tahdhib, Kitab Al-Isobah Fitamjiz As-Sohabah, Kitab Nubatul Fikr Fi Mustolahi Ahlil Asar, Kitab Lisanul Mizan, Kitab Ad-Diroyah Fitahrij Ahadisil Hidayah, Kitab Al-Kafisafi Fitahriji Ahadisil Kasaf, dan lain sebagainya. Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmahnya kepada ilmu dan berijtihad menyebarkan dengan beragam sarana yang ada, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jatuh sakit di rumahnya setelah beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tahun 852 Hijriah. Dalam keadaan sakit, beliau berkata, "Ya Allah, bolehlah Engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah Engkau tidak memberikanku pengampunan." Dalam keadaan sakit, beliau masih berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap berusaha menunaikan kewajibannya mengajar. Sakit yang beliau derita berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Kemudian, pada malam Sabtu, tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah sholat Isya, Syekhul Islam Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal dunia. Hari itu adalah hari musibah bagi kaum muslimin. Orang-orang menangisi pergiannya, sampai-sampai orang non-muslim pun juga ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu, pasar-pasar ditutup demi menghormati kepergian beliau. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama-sama dengan masyarakat mensolatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensolatkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih dari 50 ribu orang. Khalifah pada saat itu mempersilahkan Syekh Al-Bukuni untuk menjadi imam mensolati jenazah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah disolati, jenazah beliau kemudian dipindahkan ke Al-Qarafa As-Sugro untuk dimakamkan di pemakaman Bani Al-Khorobi yang berhadapan dengan Masjid Ad-Dailami. Makam beliau terletak di antara makam Imam Syafi'i dengan makam Imam Muslim As-Silmi. Semoga Allah merahmati beliau dan membalas jasa-jasanya dengan menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Amin.